selamat datang di channel Bagus. Ikut kami yuk untuk melihat playground dan grooming anjing di Mall Kelapa Gading. Kami berada di taman atau outdoor plaza yang terletak di belakang Mall Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2. Air mancur angsa. Di plaza ini terdapat banyak stand makanan, tempat duduk, atau sekedar tempat untuk berselfie ria. Tapi baru-baru ini terdapat sebuah playground dan pusat grooming anjing serta taman kelinci. Sebenarnya kami sudah beberapa kali mengunjungi plaza ini dan tempat favorit Freya ialah taman bermain anjing. Guguk. Ini guguk bohongan ya? Guguk patung. Dipeluk guguknya. Waduh. Sayang guguk. Pada Rabbit Land atau Taman Kelinci, pengunjung bisa memberi makan kelinci dengan biaya sebesar Rp30.000. Tutup ya? Kami datang pukul 14.30, masih terlalu siang, jadi taman kelinci dan playground anjingnya masih sepi pengunjung. Sembari menunggu, kami putuskan untuk masuk ke dalam mall sembari mencari makan siang atau makan sore. Sesudah puas berkeliling mall, kami kembali ke plaza. Dan seperti biasa, jika sore hari, tempat ini ramai pengunjung. Di playground anjing ini, pemilik anjing bisa mengajak main anjing mereka. Terdapat juga kolam renang serta pusat grooming, khusus untuk anjing tentunya. Dan yang boleh masuk ke area ini hanya si pemilik anjing. Yang lain hanya bisa menonton di luar pagar. Yang menjadi daya tarik playground ini adalah biasanya memang anjing-anjing di sini adalah anjing ras atau anjing impor.
Jadi penonton disuguhkan dengan atraksi dan kelincahan anjing-anjing yang tidak setiap hari dapat kita temukan. Beruntungnya hari ini ada 4 ekor Siberian Husky di sini. Kelincahan husky-husky ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton. Husky dikenal sebagai anjing yang tahan dengan suhu dingin. Saya baru tahu kalau husky bisa hidup di iklim tropis seperti di Indonesia. Saya tidak terlalu mengerti banyak tentang anjing. Mungkin ada yang tahu? Silahkan tinggalkan kolom komentar. Sekian dulu jalan-jalan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa.